aktivitas ya guys ya. Tadi aku sudah belanja ke Spalemun jam 8 pagi tadi ya guys ya. Hai, aku sekarang lagi mau beraktivitas ya guys ya. Tadi aku sudah belanja ke Spalemun jam 8 pagi tadi ya guys ya. Ini aku tadi ungkep gitu ya dari jam 9 ya. Ini sekarang udah jam setengah 10. Ini sekarang jam 10 pas ya guys ya. Udah hampir setengah jam ini aku masak ya guys ya. Ini langsung dimatikan. Oke, aku ini ya mau melakukan aktivitas aku. Aku ini ya, aku ungkep dulu ini ayamku sebelum aku melakukan aktivitas aku. Rapi-rapiin rumah dan juga sipirin dan nyapu halaman. Dan juga ini ya masak untuk keperluan pembeli nanti ya guys ya. Oke, jangan di skip ya channel aku ini supaya aku tetap semangat. Ini ayam dan ini juga tempe ya guys ya. Pokoknya aku hari ini masak daging ayam, tapi ayamnya ini digoreng gitu aja ya dengan tempenya. Di situ kita mau makan, di situ juga goreng ya guys ya, bukan langsung digoreng sekarang gitu guys ya, karena ini nanti kalau sudah dingin aku mau taruh ke kulkas guys. Oke, aku minta dukungan dari guys channel aku ini Maria Happy Vlog, didukung subscribe, like, comment channel aku ini ya, supaya aku tetap semangat merekam semua segala aktivitas aku di rumah mendiang orang tua aku ya guys ya. Kedua orang tua aku kan sudah tiada dan aku tinggal bersama adik aku yang sudah berumah tangga, karena adik aku untuk saat ini numpang sementara di rumah mendiang orang tua aku. Dan aku itu berkeluarga bersaudara itu 9 orang, yang sudah nikah 5 orang, cewek 3, cowok 2, dan aku sisanya aku sama adik aku 3 orang, dua orang lagi cewek dengan cowok, dan di atas umur, di atas aku cowok gitu ya. Jadi sekarang guys, aku ini posisinya di rumah mendiang orang tua aku. Aku mantan seorang karyawati di Pulau Batam sudah hampir 15 tahun. Aku sudah sering merantau ke Jakarta, ke luar negeri. Pokoknya aku sering traveling dulu masa-masa itu. Jadi sejak kejadiannya orang tua aku sakit-sakitan, aku terpaksa mundur dari pekerjaan untuk mengurus kedua orang tua aku ya guys ya. Jadi inilah jadinya aku versi 2 belum nikah-nikah, karena berbuah amal mengurus kedua orang tua aku dan juga berbuah amal untuk keponakan aku. Dan saat ini aku lagi tengah buka usaha kuliner, buka usaha warung gitu yang kecil di rumah mendiang orang tua aku untuk mendapatkan pendapatan kecilan gitu ya guys ya. Karena aku itu tidak tahu harus bagaimana cari pekerjaan luar, karena aku lebih sukanya gini ya, istilahnya pengen santai gitu ya guys ya. Jadi aku pengen bermula YouTube ini, berkarir gitu ya guys ya, siapa tahu aku bisa mendapatkan lebih hasil dari YouTube ini ya guys ya. Jadi dukung terus ya, jangan skip, jangan bosan-bosan nonton channel aku ini supaya aku tetap semangat sebagai pemula di konten ini ya guys ya, di YouTube ini. Karena aku juga jujur aja belum merasakan gaji YouTube. Jadi guys, tonton ya semua kegiatan video aku dan juga tonton ya iklan-iklannya, jangan di skip ya, supaya dari pendapatan iklan itu aku bisa mendapatkan hasil gajinya YouTube ya. Karena saat ini kan subscriber aku belum sampai 2000 gitu guys ya, masih 1200 lebih gitu ya, hampir 1300. Jadi masih mengejar subscriber, supaya aku ingin semangat terus. Jadi dukung subscriber ya, bagi teman-teman yang sudah bergabung tetap setia ya, dan juga yang belum pernah mampir, sudah ini ya, sudah masuk ke channel aku, jangan lupa dukung subscribe supaya semangat. Oh ya, seperti ini keadaan suasana di rumah aku ya. Rumahnya ini tidak ada apa-apa di ruang tamu, semuanya dikosongkan, aku sengajain tidak perlu banyak barang di rumah ini, karena sekedar rumah ini sebagai istilahnya wadah untuk kumpul-kumpulan keluarga besar gitu ya guys ya. Jadi siapapun datang sini termasuk saudara-saudara keponakan bebas gitu ya guys ya, karena di rumah ini istilahnya tempat pondok-pondok gitu ya, tempat kumpulan gitu ya guys. Jadi karena kita ini semua kan hanya lupa. Oke lah guys ya, aku mau melanjutkan aktivitas aku. Jangan lupa ya dukung subscribe, like, komen channel aku, sorry ya terlalu panjang kali, supaya guys tahu siapa aku dan siapa keadaanku ini sebenarnya ya guys gitu. Oke, aku lanjutkan aktivitas aku ya.
Oke, ini kan sekarang sudah aku matikan apinya dan aku mau dinginkan sebentar dan aku mau ini ya, mau nyusun piring karena mau cuci piring ya guys ya. Kalau ini kan sudah bersih guys ya, sudah bersih dan aku mau ngambil piring-piring kotor ya guys ya. Nah, seperti ini keadaannya gitu ya. Ini kan biasanya aku kumpulkan kardus-kardus di sini ya guys ya. Kardus itu dengan foto-foto aku ini aku sengaja kumpulkan, lumayan itu dipototkan, dijual gitu ya guys ya, bisa menghasilkan duit gitu ya guys ya. Oke, aku tutup dulu ini guys ya. Ini kan aku kan baru beli ini, aku baru beli ini sepan limun, harganya 5.000 guys ya. Kan sebelumnya tempatnya ini ya guys ya, karena kurang menarik ya, kurang cantik tempatnya ya guys ya, karena aku masih pemula warung, jadi maklum lah guys ya, aku masih merintis banget gitu ya. Jadi aku ini ya, aku nih mau antarkan kotoran ini ya, kok ini ya guys ya, karena tadi kan aku sarapan ya, makan bisop. Oh ya guys, aku kan keluar bisop, jadi aku pagi-pagi sudah ini ya, harus repot-repot rapi-rapi bersih-bersih ya. Jadi ini yang mau susun, mau aku antar ke MPR tadi karena aku kemarin guys ya. Pokoknya guys, jangan lupa dukung subscribe, like, komen channel ini ya, jangan bosan-bosan nonton channel ini supaya guys bisa terkapal rezekinya dan guys sangat menikmati semua aktivitas pekerjaan ini menjadi hidayah bagi guys ya, supaya guys itu tetap semangat jaga hidupnya, apalagi kalau guys kebetulan sama seperti aku statusnya guys tua ya, belum dikatakan gitu ya, jangan patah semangat guys, tetap aja melakukan pekerjaannya, anggap aja itu suatu bekerja mainan gitu ya, aku anggap ini bekerja ini mainan aku ya guys ya, supaya aku jangan bosan gitu guys. Jadi aku bersihkan lemari dulu ya guys ya, tapi oke, aku mau nyemplung dulu guys ya. Iya, aku mau nyemplung sebentar. Jadi aku skip dulu ya guys ya. Aku skip semuanya, aku nyemplung rumah dulu sebentar ya. Oh ya guys, aku mau pasang banyak nyamuk guys ya, karena banyak nyamuk. Aku mau letakkan banyak nyamuk di kamar saudara aku ya, supaya dia jangan nyamuk. Karena sekarang ini masih kemarau, banyak sekali gigitannya. Banyak sekali nyamuk gitu ya guys ya. Jadi aku mau pasang banyak nyamuk di siang hari ini ya guys ya, karena banyak kan nyamuk ya guys. Jadi aku mau letakkan di kamar aku ya guys ya. Kasihan saudara aku itu, kasihan sih. Mati kenapa? Banyak kali kamar itu nyamuk guys. Jadi terpaksa letakkan di kamar. Jadi aku mau letakkan di kamar ya guys ya, kasihan saudara gitu, kasihan sih, mati kenapa, baik kali kamar itu nyamuk guys, jadi terpaksa letakkan di kamar. Jadi aku mau letakkan di kamar ya guys ya, kasihan saudara gitu, kasihan sih, mati kenapa, baik kali kamar itu nyamuk guys, jadi terpaksa letakkan di kamar. Aku mau lanjutkan lagi nyampur rumah guys ya. Jadi aku tutup dulu rumah ya sebentar, karena anginnya kencang banget. Jadi kalau aku nyapu rumah, apa sampahnya ini berterbang gitu guys. Jadi aku terpaksa sapu. Sapu. Aku tutup pintunya supaya jangan masuk. Jangan masuk. Supaya jangan tiup angin gitu ya.
Jadi aku kuliah aja sampai di sini, nggak aku letakkan langsung, nggak perlu keluarkan gitu ya dari rumah, aku letakkan aja di sini dulu. Jadi aku fokusnya aku aja dulu. Oh ya guys, aku kan pegang handphone sebelah kiri gitu ya, tangan kanan kiri. Jadi aku nyapu tangan kanan ya guys ya. Jadi bebannya terasa banget. Ya gimana lah, masih bermula ya guys ya. Masih berintis banget aku nih. Belum pernah merasakan jadi YouTube. Jadi aku harus berjuang banget gitu ya. Jadi tidak mau patah semangat ya. Ya hiduplah gadis tua gitu. Apalagi gadis tua, mencari penghasilan. Karena cari pekerjaan susah di luar sana ya guys ya. Apalagi gadis tua ini tidak ada lagi bisa jadi andalkan luar sana pekerjaannya. Kalau aku jujur aja, jadi beban rumah tangga belum berapa lama gitu guys ya, karena aku mantan karyawati. Jadi aku kalau jadi beban rumah tangga di rumah orang gitu ya, kurang berminat guys. Lebih baik aku jadi bapak di rumah orang tua aku gitu guys ya. Oke, aku ya paling-paling berapa tahun ini aku sering-sering bantu keluarga itu ya, memang dikasih upah gitu ya kan, keluarga juga yang menolong, tapi sebagai tertentu gitu ya. Ya, ya pakai pengalaman aku, ada usaha saudara gitu kan, jual daun bawang gitu ya, toge, itulah sering bantu-bantu ngopi bawang, ngopi toge, penghasilan tak seberapa gitu ya, tapi lumayan lah ya, gitu ya. Ada uang jajan-jajan gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir ya, nggak mungkin sampai tua bangke gitu ya kayak aku ini. Gak mungkin garis tua gini ya mengharapkan gaji upah terus kayak gitu. Jadi aku sampingan jualan di rumah mertua aku ya. Jadi aku bukan dulu ini guys ya. Oh ya, aku keluarkan aja lah. Tadi aku ini aku mau kumpulkan, tapi isinya sampahnya udah lah, keluarkan aja. Gak sekolah kau, Cok. Duh, panasnya. Sekarang pagi-pagi ya, jam 10. Ini sekarang udah 10 pagi ya, punya aku rumah jam 10 pagi. Harusnya luar biasa. Jadi ini tempat sampah tuh. Ya ampun. Beginilah kondisi perutan guys ya. Dan ini stok pop ice udah mulai berkurang guys ya. Sabtu ini nanti aku mau belanja banyak stok khususnya pop ice aja guys di atas. Jadi kalau kosong ini kelihatan jelek banget ya, gak ada apa-apa sih ya. Ini aku udah belanja stok sebagian, aku cuma tidak seberapa guys ya, untuk ya tidak seberapa guys sekarang ini guys ya, karena sejak pembelian yang mulai sepi, jadi aku jual pop ice saja dengan roti bakar dan juga mie stok gitu guys ya, cuma jika di jenis gitu aja ya, gak perlu banyak untung-untung, yang penting bisa lah untuk pegangan sehari-hari gitu guys. Oke, aku menyiram halaman dulu guys ya. Terik matahari udah mulai datang jam 10 pagi gini guys ya. Debu tanah bawang itu ya terbang-terbang gitu, jadi aku mau nyiram dulu ya supaya jangan terbang debu tanah bawang gitu ya guys ya. Kalau masuk debu tanah bawang ke rumah, otomatis rumah itu jadi kotor gitu guys. Oke, aku mau ngambil air sedikit percik-percik supaya aku menyapu halaman nanti guys. Thank you.
Aku mau tutup rumah dulu karena aku mau cuci piring, guys ya. Aku mau cuci piring sebentar. Mana nasabah yang belum bisa diputarkan? Pindahkan dulu, sudah dingin kan, aku letakkan sini biar nanti ditaruh ke kulkas. Ini gak bagus lagi terpas aku menggeser. Sep, kalau goreng ikan nanti kau. Kalau makan kau nanti kau tinggal goreng aja ikan itu. Oh ya guys, aku mau cuci peras dulu ya. Masak nasi, tinggal susah sekali kiri nanti. Aku masak nasi sekali kiri ya guys ya. Ya aku masak nasi dulu guys ya. Masak nasi sekali kiri dulu. Thank you.
Masa nasi dulu. Cuci peras dulu aku sih. Aku masak nasi setengah dulu. Sekarang tahun 2024 kenal harga peras. Oh ya, aku cerita sedikit ya. Tadi tukang terura ada lagi promo peras 11.000 sekilo gitu ya guys ya. Aku kelamaan data jadi sudah habis di warung semua perasnya. Jadi sial banget ya, aku gak bisa belanja peras itu tadi. Udahlah, terpaksa beli peras harga 16.000 sekilo ya guys ya. Jadi aku masih sedikit aja dulu guys. Karena di rumah sedikit orang datang. Sedikit orang, jadi apa dengar di rumah. Oke, aku masak nasi dulu. Banyak air, nanti aku minum deh. Oh ya, kenapa seperti ini? Karena ini lagi rusak ya guys ya, rusak banget ya. Jadi terpaksa seperti ini ya guys ya. Ya begitulah bangunan rumah ya guys ya. Oke, aku mau cuci piring dulu guys ya. Karena pekerjaan aku hari ini selesai, jadi aku harus mau cuci piring dulu. Ini udah selesai, tinggal ini ya guys ya. Cuci piring.
Ini mau aku blender kan? Blender. Mau aku bersihkan ya guys ya. Mau aku bersihkan dulu. Udah bersih ya guys ya. Udah aku cuci. Udah bersih pagi hari. Udah selesai kerjaanku. Sekarang aku mau mandi ya guys. Aku mau mandi dulu. Biar segar. Jadi aku mau mandi dulu guys ya. Udah keringatan aku guys. Udah selesai pekerjaanku. Nyapu, cuci piring. Ungkep ayam. Jadi sekarang aku tinggal pembeli datang. Jadi aku mandi dulu ya guys ya. Udah keringatan. Aku kalau udah selesai aktivitas pekerjaanku, aku mandi dulu. Karena aku tidak tahan keringatan gitu ya. Jadi aku tenangkan dulu sebentar. Baru aku langsung mandi guys ya. Ini sudah jam 11 ya. Jadi aku mandi dulu ya guys ya. Supaya tetap segar. Ini nanti aku ganti. Karena sudah keringatan banget gitu. Oke, aku mandi dulu ya guys ya. Oh ya guys, aku mau makan siang dulu bentar ya guys ya. Ini sudah jam 1 siang. Waktunya makan siang gitu guys ya. Aku makan siang dulu guys ya. Nanti aku lanjutkan lagi rekaman yang lainnya. Tadi udah ada pembeli. Cuma aku lupa merekam video tadi guys ya. Udah berapa pembeli aku lewati tidak rekam. Ntar nanti kalau ada pembeli aku rekam ya guys ya. Mandiin kerek sepatu ya guys ya, pakai freezer. Jadi ini airnya air teh, aku mau taruh kertas ya guys ya ke freezer. Kadang-kala aku pakai air kue ya guys ya, kue yang besar. Jadi kalau sudah berkurang es batunya aku isikan lagi ke apa ya ke freezer ya. Aku mau isi lagi ya guys ya. Ini yang kedua ya guys ya. Aku tadi udah selesai makas ya. Aku teringat es batunya habis dikupas besar. Ya aku buatlah yang baru guys. Jadi kalau habis repot cari es batu. Jadi aku bikin lagi gue ya guys ya. Belum kentang. Belum ini sebenarnya tak boleh sebetulnya.
air kali. Benar-benar apa ya? Masih cair. Dalam bu, nanti cair kali bu. Tadi cair kali gak enak. Mari tambah es batu lagi. Ini punya kau. Ya asli, asli. Ini yang bokap sama dia. Ya asli, oh. Bu aku ayah kakak ke bu. Ya lah, baik kali apa mau cakap bu? Ya bu. Ya lah, baik baik hati tante. Hmm. Aku ayah ya, kakak. Itu udah baik coklatnya, udah baik coklatnya. Ini kan sisanya tadi. Ya, minum lah. Ya, jangan bu. Udah. Panas sekali. Cuaca panas ya, kayak neraka panasnya. Buka nanti. Yang mandi. Tidak panas. Eh, mandi. Dari 3 hari tidak panas. Lalu, tidak lihat. Relax, relax. Tahan. Cuma satu aja. Iya, berdiri. Iya, berdiri. Tadi munung si Anjali datang. Kopi air yang nggak makan.
kopi arek nama kan. Oh ye. Ya. Wah, relax. Oke. Okay.